Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di Rumsum Diskusi Baca kali ini. Dan juga selamat siang, selamat datang kepada Mbak Lola dari ICW dan juga Bu Nefa dari FH Unpar yang berkenan pada hari ini menjadi narasumber diskusi kita. Selamat siang juga untuk teman-teman yang pada saat ini menyaksikan diskusi ini melalui Facebook Bung Hatta Award. Topik yang kita angkat untuk diskusi online kali ini yaitu penghentian perkara korupsi dan bagaimana tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, belakangan ini kita melihat atau menyaksikan satu sejarah baru dalam pemberantasan korupsi kita, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kali menghentikan satu perkara korupsi yang selama ini cukup dipandang punya dampak, sekaligus itu merupakan salah satu jenis korupsi yang sangat besar dan tidak tuntas, tapi lalu pada akhirnya ditutup begitu saja. Tentu ini tidak terlepas dari revisi Undang-Undang KPK yang kemudian memasukkan kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang KPK. Nah, hal ini akan kita ulas bersama dengan kedua narasumber kita di siang menuju sore. Sebenarnya belum sore-sore amat ya, masih siang gitu. Nah, saya mau sekali lagi memperkenalkan narasumber kita yang pertama dan akan memberikan pemaparan pertama adalah, saya sering menyebutnya Kak Lalola Esther Kaban, SH. Beliau adalah koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan Indonesia Corruption Watch. Kemudian yang kedua nanti ada Ibu Nefa Claudia Melia Meliala, SHMH. Beliau adalah pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Jadi mudah-mudahan ini diskusi bakal menarik. Jadi saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk bertahan di sini dan sekaligus mempersiapkan apa mungkin yang mau dikomentari nanti, ditanyakan, dan kita diskusikan bersama dengan kedua narasumber kita. Untuk tidak berlama-lama, saya akan menyerahkan terlebih dahulu pemaparan yang pertama kepada Lalola untuk memberikan pandangannya bagaimana melihat kewenangan SP3 ini kalau kita menghubungkan dengan pemberantasan korupsi. Karena kan kasus-kasus korupsi ini seringkali susah ya untuk diungkap dalam jangka waktu 2 tahun misalnya. Kan kewenangan KPK, kewenangan SP3 ini menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun jika penyidikan itu tidak tuntas maka ditutup di SP3. Nah, ini bagaimana? Lalu mungkin potensi ke depan untuk perkara-perkara lain seperti apa? Apakah pemberantasan korupsi kita akan menjadi lebih ringan karena sering-sering ditutup begitu? Ataukah malah justru berat? Artinya bisa jadi soal keadilan hukum bagi masyarakat ini semakin sulit didapat. Tentu kalau kita bicara korupsi ini soal kerugian negara yang diambil, dana-dana rakyat diambil. Apakah semakin sulit untuk mengembalikan kerugian negara gitu? Saya persilakan guys waktunya. Oke, Neles, terima kasih atas pengantarnya tadi. Mungkin boleh izin kasih ya, untuk share screen ya, Neles. Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kak Nefa juga, aku juga manggil Bu Nefa ya. Bu Nefa juga selamat siang. Kita ketemu lagi dalam satu forum diskusi. Beberapa waktu lalu sempat seforum juga dengan Bu Nefa. Ya tadi Neles memberikan pembukaan yang menarik ya, soal bagaimana kemudian SP3 yang dikeluarkan oleh KPK, SP3 pertama yang dikeluarkan oleh KPK itu justru dikeluarkan untuk sebuah kasus yang sebenarnya selama ini kita sudah tunggu-tunggu penyelesaiannya begitu ya, dan potensi kerugian negaranya juga sangat besar, ada sekitar 4,8 triliun rupiah yang kemudian kalau dalam gambaran awamnya itu seolah-olah akan raib gitu ya, 4,8 triliun rupiah tersebut gitu. Nah mungkin aku nggak tahu ini udah. Oh oke. Mungkin saya akan share sedikit presentasi. Ini presentasi singkat saja. Jadi ini presentasi sebetulnya sudah pernah dibawakan dalam form yang berbeda, tapi karena pembahasannya cukup serupa dan ini presentasi yang disiapkan sama rekan saya di ICW namanya Kurnia Ramadana. Dan ini sudah pernah disampaikan di sebuah forum tanggal 10 April lalu ya, di diskusi publik juga. Jadi ini mungkin sedikit menjawab soal bagaimana sih sebetulnya implikasi dari SP3 itu dan SP3 yang dikeluarkan oleh KPK dalam kasus BLBI dan apa kemudian implikasi lain selain dari yang sudah terjadi sekarang gitu ya. Artinya SP3 yang dikeluarkan untuk kasus BLBI kemudian apa implikasinya, dan mungkin kita coba cari catatan kritisnya gitu ya. Jadi ini saya mau kasih gambaran soal perbandingan regulasi kelembagaan KPK ini dari pasal 40 pasal 40 Undang-Undang 30 2002. Ini mungkin saya full screen ya. Pasal 40 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu Undang-Undang KPK yang lama, itu disebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Lalu pasal tersebut kemudian direvisi lewat Undang-Undang 19 tahun 2019. Pasal yang sama kemudian dipecah begitu ya dalam 4 ayat. Pasal 40 ayat yang pertama menyebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Ini yang tadi dikutip oleh Neles ya. Lalu ayat yang kedua, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas sejak dikeluarkannya keputusan SP3 atau SKPP. Lalu ayat yang ketiga, penghentian penyidikan dan penuntutan harus diumumkan oleh KPK kepada publik. Lalu pasal 40 ayat yang keempat, penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan pra-peradilan. Gitu ya. Nah, saat ini untuk SP3-nya BLBI setahu saya sedang ada yang mengujikan pra-peradilannya gitu. Jadi mungkin kita nanti bisa cek begitu, kita pantau sama-sama bagaimana kemudian hasil pra-peradilan dari pengujian SP3 BLBI tersebut. Jadi ini gambarannya ya, jelas memang dulu di Undang-Undang 30 2002 KPK itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan SP3 atau penghentian penuntutan, tapi di Undang-Undang 19 2019 KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan juga penuntutan jika sebuah perkara gitu ya, perkara tipikor itu penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam rentang waktu 2 tahun. Nah, apa yang mau kita lihat dari pemberian kewenangan pengeluaran SP3 oleh KPK ini sebetulnya itu justru bertentangan dengan putusan MK gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua pernah mengetahui bahwa selain MK pernah juga ada kajian yang dikeluarkan yang menyatakan bahwa SP3 itu kalau di aparat penegak hukum mereka memang rentan dijadikan alat transaksi gitu ya. Jadi seringkali penyidik kemudian melakukan pemerasan, kemudian ada transaksi suap menyuap di situ untuk pengeluaran SP3 gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang ditetapkan sebagai tersangka sanggup membayar gitu ya, ya ini nanti dikeluarkan saja SP3 sehingga kasusnya tidak akan diteruskan gitu. Nah, jadi putusan MK yang mana yang kemudian menjadi dasar untuk kami menyatakan bahwa ada pertentangan nih dari pasal 40 Undang-Undang 19 2019 dengan semangat dari pembentukan KPK itu sendiri. Jadi ini adalah kutipannya ya, kutipan dari putusan. jika kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan. Jadi, tatkala KPK terlanjur menangani sebuah perkara yang mana pada kemudian hari tidak ditemukan adanya bukti permulaan, maka Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Gitu ya. Jadi, kalaupun tidak ada kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3, sebetulnya kekhawatiran untuk yang menyatakan bahwa ini perkara pasti tidak akan bisa dihentikan gitu. Sebetulnya itu terbantahkan karena MK sendiri itu memberikan alternatif yang dibunyikan begitu ya dalam pertimbangan putusannya, kalau nanti ada dalam sebuah perkara ternyata bukti permulaannya dianggap tidak cukup tapi kasusnya tidak bisa di SP3, ya jaksa bisa tetap melimpahkan perkara tersebut ke persidangan dengan mengajukan tuntutan agar terdakwanya dibebaskan gitu. Nah, jadi kan itu sebetulnya sudah jelas gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama, betapa sebetulnya pemberian kewenangan SP3 kepada KPK itu bertentangan dengan semangat dibentuknya KPK itu sendiri dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU 1 tahun 2003. Selanjutnya, apakah kemudian SP3 itu adalah solusi terakhir? Sebetulnya tidak juga. Nah, ini kita bicara soal beberapa alternatif yang sebetulnya bisa ditempuh oleh KPK kalau ingin menghentikan sebuah perkara gitu yang sedang ditangani. Bisa menghentikan penyelidikan gitu. Jadi bukan di penyidikan tapi di penyelidikan. Di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KPK itu sudah dijelaskan gitu ya. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tipikor dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Nah, ini adalah semacam bisnis prosesnya ya. Jadi kalau misalnya penyelidik kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup, itu kemudian penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini digambarkan sebagai sebuah sistem penanganan perkara di internal KPK begitu ya. Jadi untuk memperjelas entitasnya bahwa penyelidik itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi sebagai bagian dari due process of law. Lalu pasal 1-5 KUHAP itu juga disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, merujuk kepada KUHAP. Ini adalah gambaran umum soal apa sih sebetulnya penyelidikan gitu ya. Sebagai mekanisme pertama yang harus ditempuh sebelum kemudian perkara tertentu itu masuk ke tahapan penyidikan gitu. Nah, bicara soal penghentian penyelidikan ini kan juga sebetulnya sudah mungkin kita semua juga pernah mengetahui informasi soal KPK menghentikan penyelidikan perkara korupsi gitu ya. Dan ini juga diatur dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KPK. Dalam hal penyelidik yang melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan gitu. Dan ini juga kita pernah ingat awal-awal tahun 2020 ini, sebagaimana ada di tanggal pemberitaan yang dikutip dari beritanya Detik, itu KPK menghentikan penyelidikan gitu. Terhadap 162 kasus. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang baru gitu ya. Jadi kalau misalnya KPK mau menghentikan penyelidikan tanpa mengeluarkan SP3, ya jadi tanpa KPK punya kewenangan mengeluarkan SP3 pun, itu KPK sebetulnya bisa menghentikan berjalannya perkara tertentu gitu. Asal memang tadi opsi yang pertama dilimpahkan tetap ke persidangan tapi jaksa menuntutnya nanti harus tuntutan bebas. Yang kedua, kalau masih di tahapan penyelidikan bisa dihentikan penyelidikannya gitu. Jadi ada dua hal yang sebetulnya bisa dilakukan KPK tanpa ada revisi Undang-Undang KPK yang tahun 2019 yang kemudian memberikan kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 gitu. Jadi itu sebetulnya bukan sebuah sebuah keniscayaan bahwa seolah-olah KPK sama sekali tidak bisa menghentikan perkara yang ditanganinya gitu. Karena sebetulnya itu mungkin, itu hal tersebut dimungkinkan oleh baik oleh putusan MK maupun oleh regulasi itu sendiri gitu ya, Undang-Undang KPK gitu. Selanjutnya, alternatif yang ketiga. Ini untuk menjawab apakah SP3 memang merupakan solusi yang terakhir gitu ya. KPK juga bisa melakukan pelimpahan perkara ke penegak hukum lain gitu. Nah, ini kan sebetulnya sudah pernah waktu dulu dilakukan atas dugaan tipikor yang menjerat yang mentersangkakan ya, yang kemudian menetapkan Jenderal Budi Gunawan waktu itu sebagai tersangka, kemudian kasusnya dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain dan kemudian di SP3 kasusnya. Gitu. Jadi ini juga memungkinkan sebetulnya dilakukan dan hal tersebut juga diatur. Jadi ini di Undang-Undang KPK yang baru pasal 6 huruf B Undang-Undang 19/2019 ini juga ada koordinasi supervisi. Ini kewenangan atau tugas KPK yang diatur begitu ya. Jadi lewat mekanisme itulah kemudian KPK juga bisa melakukan pelimpahan gitu ya. Ke penegak hukum lain, sehingga kalau pada akhirnya memang tidak ditemukan bukti yang cukup, yaitu penegak hukum itu bisa mengeluarkan SP3 gitu atas kasus yang dilimpahkan oleh KPK, karena tadi KPK punya kewenangan juga untuk melimpahkan perkara ke aparat penegak hukum lain ya berdasarkan pasal 6 huruf B Undang-Undang 19/2019 dan juga pasal 44 ayat 4 Undang-Undang 30/2002 gitu. Ya ini beberapa contoh. Ini yang tadi saya sebutkan soal KPK limpahkan kasus Komjen BG ke Kejagung, kemudian Kejagung mengeluarkan SP3 gitu. Lalu ini juga tadi yang kemudian ada secara definitif ya disebutkan bahwa kasus yang dapat di SP3 di KPK menurut pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 19/2019 adalah yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Gitu. Padahal kalau kita merujuk ke pasal 109 ayat 2 KUHAP itu tidak ada batasan waktu tersebut gitu. Sedangkan kita juga sama-sama tahu tadi juga Neles sudah sampaikan di pembukaan bagaimana sebetulnya kasus korupsi kompleksitasnya tinggi ya. Jadi seringkali jangka waktu 2 tahun mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah perkara. Sehingga limitasi tersebut itu akan sangat-sangat menghambat kerja KPK gitu ya ke depannya. Karena pada prinsipnya penghentian itu kalau menurut ini pasal 109 ayat 2 KUHAP itu ada 3 alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan SP3. Pertama, tidak terdapat cukup bukti, kedua, bukan merupakan tindak pidana, dan yang ketiga dihentikan demi hukum. Gitu ya. Nah, tidak ada di sini limitasi waktu yang definitif soal berapa lama kemudian kasus itu bisa dihentikan hanya berdasarkan rentang waktu tertentu gitu ya, seperti yang ada di pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 19/2019. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan soal kompleksitas penanganan perkara korupsi. Jadi misal soal bukti-bukti yang seringkali ini lintas negara ya, transnasional begitu, karena memang korupsi dan juga salah satu yang lainnya adalah pencucian uang itu kan adalah tindak pidana yang punya karakteristik mereka bisa melintasi batas negara gitu, dia transnational crime. Sehingga seringkali ketika penyidik misalnya mencoba mencari bukti untuk menguatkan perkara yang sedang disidik, itu mereka harus membangun komunikasi tentu saja ya dengan aparat penegak hukum tempat di mana aset atau barang yang ingin disita misalnya itu berada gitu. Jadi itu pasti akan memakan banyak waktu karena itu ada birokrasi, serangkaian birokrasi yang harus dilewati. Lalu yang kedua, perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, perhitungan kerugian keuangan negara ini juga bukan hal yang sederhana begitu. Seringkali juga dia memakan waktu yang sangat lama gitu ya. BPK, BPKP itu sering sekali dalam sebuah perkara korupsi kemudian masih sulit untuk melanjutkan karena BPK maupun BPKP misalnya masih melakukan penghitungan gitu ya soal berapa besar potensi kerugian negara yang terjadi dalam perkara korupsi tertentu, dan itu dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dan dalam hal ini KPK. Lalu yang ketiga ini kalau dalam penanganan perkara korupsi tentu ada ada proses-proses yang ditempuh termasuk juga upaya paksa gitu ya, penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi dalam Undang-Undang KPK yang baru itu kan mekanismenya harus melewati Dewan Pengawas gitu ya, sehingga birokrasinya juga bertambah panjang, dan ada juga potensi misalnya kebocoran informasi di tengah proses tersebut. Dan kalau misalnya ada kebutuhan yang mendesak, mereka tetap harus melewati mekanisme tersebut gitu ya. Jadi dia tidak bisa di-bypass untuk kemudian dimintakan izin setelah melakukan upaya paksa misalnya sebagaimana yang dimungkinkan dalam Undang-Undang 30 2002 gitu ya. Jadi di Undang-Undang KPK yang lama hal tersebut masih dimungkinkan, di KUHAP pun masih dimungkinkan, tapi di Undang-Undang KPK yang baru itu mutlak harus melewati mekanisme dari Dewan Pengawas begitu. Sehingga kalau misalnya dikembalikan lagi ke konteks tadi waktu 2 tahun sebagai batasan penyidikan maupun penuntutan itu sudah harus diselesaikan atas perkara korupsi tertentu, itu tentu jadi sangat bermasalah begitu, karena ya balik lagi seringkali kasus-kasus korupsi itu penanganannya memakan waktu lebih dari 2 tahun gitu ya, atau paling tidak memakan waktu yang cukup lama, sehingga limitasi tersebut itu justru menjadi hambatan serius bagi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK. Nah, ini mungkin saya akan skip saja soal BLBI dan BDNI. Ini saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah mendapat informasi di berbagai kanal gitu ya, ada di pemberitaan, karena ini toh kasusnya juga sudah sangat lama. Saya akan langsung saja ke bagian solusi atas permasalahan, karena ini yang kemudian menjadi penting ya, untuk dibicarakan apa sih kemudian yang bisa ditempuh setelah KPK mengeluarkan SP3. Sebelum ini bisa sambil dibaca, tapi poin saya adalah sebetulnya selain ada berbagai mekanisme penghentian perkara tanpa SP3 yang bisa dilakukan oleh KPK, kita juga perlu ingat bahwa sebetulnya kasus BLBI ini dia daluarsanya sebentar lagi gitu ya, 18 tahun sejak dimulainya perkara ini begitu, dan mungkin 2 tahun ke depan ini kasus sebetulnya sudah daluarsa secara otomatis gitu ya, tanpa perlu dikeluarkan SP3. Tapi kemudian KPK tetap mengeluarkan SP3. Padahal kita nggak tahu juga gitu kenapa kemudian KPK memutuskan untuk mengeluarkan SP3. Nah, ini bagian terakhir soal solusi atas permasalahan. Jadi ini kan sudah terjadi ya, dan mungkin memang beberapa waktu lalu juga sudah ada kepres soal tindak lanjut dari SP3 KPK ini, soal bagaimana kemudian kita atau negara itu bisa tetap melakukan upaya untuk pemulihan kerugian yang sudah terjadi pada kasusnya Sjamsul dan Itjih Nursalim yang juga melibatkan SAT ya, Syafruddin Arsyad Tumenggung, yang kemudian diputus lepas di Mahkamah Agung. Nah, ini adalah 2 hal yang sekiranya bisa dilakukan gitu ya. Yang paling tadi soal pra peradilan. Nah, ini juga tadi sempat disinggung di awal. Saat ini kalau tidak salah ada yang sudah mengajukan pra peradilan terhadap SP3 KPK. Kita bisa tunggu itu. Tapi di sisi lain juga sebetulnya KPK bisa berinisiatif untuk melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Pengacara Negara untuk melanjutkan dilakukannya gugatan perdata ke Sjamsul dan Itjih Nursalim gitu. Nah, ini tercantum juga di pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gitu. Jadi KPK tetap punya tanggung jawab kalau memang KPK serius gitu ya. KPK serius memang ingin, ya meskipun ini sudah ada putusan lepas gitu ya terhadap SAT dari MA, sehingga itu yang dianggap sebagai tanda kutip cantolan, meskipun kami berpandangan tentu saja itu tidak tepat begitu, karena peran yang dilakukan oleh Sjamsul dan Itjih Nursalim juga dengan SAT atau Syafruddin Arsyad Tumenggung itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi sebetulnya harusnya itu masih tetap bisa diproses kasus yang dilakukan oleh yang ketika itu masih ditersangkakan atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Nah, tapi ya saat ini kondisinya adalah KPK sudah keluarkan SP3, dan kalau misalnya KPK masih tetap punya komitmen gitu ya untuk melanjutkan upaya untuk pemulihan aset tersebut, ya KPK harus menyampaikan atau mengirimkan berkas penanganan perkaranya itu ke Jaksa Pengacara Negara di kantor Kejaksaan Republik Indonesia gitu, sehingga dari situ baru bisa diproses mekanisme data begitu ya. Jadi masih ada potensi sebetulnya yang bisa dilakukan perbuatan atau upaya yang masih bisa dilakukan dalam rangka untuk memulihkan kerugian yang sudah diakibatkan dari kasus yang kemudian di SP3 oleh KPK ini. Mungkin saya akan berhenti di situ. Ini saya stop share, saya kembalikan ke Neles. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kak Lola untuk pemaparannya. Sangat menarik ya, tapi saya mau simpan beberapa pertanyaan di akhir nanti. Saya mau berpindah dulu ke Ibu Nefa. Bu Nefa, silakan untuk pemaparannya, bagaimana Ibu melihat konstruksi pasal ini dan juga implikasi secara teoritis maupun praktis ya, karena kemarin kan sudah ditutup ya. Jadi ini bagaimana dari sisi barangkali keilmuan secara hukum pidana juga ya, melihat mungkin kalau dalam hukum pidana atau hukum secara umum kan ada undang-undang yang menjadi lex generalis kan, dan ada yang lex spesialis. Nah, dalam konstruksi demikian ini bagaimana kewenangan SP3 yang ada dalam undang-undang KPK, karena kan politik hukum yang diajukan oleh DPR kemarin kan seolah-olah tidak berpandangan kayak tidak membedakan antara lex spesialis atau lex generalis, intinya adalah ingin menyeragamkan semuanya begitu Bu. Saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Neles. Saya izin share screen ya. Sebentar. Ya, sudah muncul ya, Mas ya, di layar. Ya, baik. Sudah, Bu. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang juga sudah bergabung dalam kegiatan diskusi siang ini, baik melalui platform Zoom maupun Facebook Live ya dari Bung Hatta Award. Saya mau sapa juga Mbak Lola dari ICW, salah satu narasumber pada kegiatan diskusi kali ini. Ketemu lagi setelah kami bertemu seminggu lalu, mungkinnya bicara soal RUU Perampasan Aset. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia penyelenggara kegiatan diskusi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award atas undangannya untuk berdiskusi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Neles, saya diminta untuk menyampaikan pandangan saya berkenaan dengan fenomena penghentian proses hukum terhadap perkara korupsi ya, dan implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi di masa mendatang. Karena ketika undang-undang membuka peluang untuk dilakukannya penghentian proses hukum terhadap satu perkara korupsi yang prosesnya sedang berjalan, tentu ini akan menjadi tantangan baru begitu ya dalam kaitannya dengan agenda pemberantasan korupsi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Neles sebetulnya pada bagian pengantar, dan sedikit banyak juga tadi ada disampaikan oleh Mbak Lola bahwa diskusi kita kali ini tentu kita sudah tahu bahwa ini di-trigger oleh SP3 yang diterbitkan oleh KPK untuk perkara atas nama tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Ya, keduanya adalah pasangan suami istri pemegang saham pengendali dari Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, salah satu bank yang kemudian menerima kucuran dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebagai imbas dari krisis moneter yang terjadi di kurun waktu 1998. Ya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sempat buron begitu dan masuk dalam daftar pencarian orang, tapi kemudian proses hukumnya dilanjutkan. Dan keduanya ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, dan penyalahgunaan dana yang dilakukan diduga merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih 4,58 triliun ya. Dan pengertian proses hukum ini cukup menggemparkan karena ini pertama kalinya begitu, ini perdana dalam sejarah KPK berdiri lembaga ini menerbitkan SP3. Dan tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang KPK baru, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Mbak Lola, yang memang memberikan peluang bagi KPK untuk menerbitkan SP3, sesuatu yang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang KPK lama, ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, catatan lain yang tidak kalah penting adalah SP3 atas perkara ini, tadi juga sempat disinggung Mbak Lola, kerap kali dikaitkan dengan putusan lepas atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, Sekretaris KKSK, ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dalam kaitannya dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas atau SKL pada waktu itu, sehingga negara menjadi kehilangan hak tagihnya, yaitu kurang lebih gambaran kasus ini, walaupun mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman juga sudah mengikuti ada begitu banyak diskusi setidak-tidaknya dalam 2-3 minggu belakangan ya yang membahas soal ini. Nah, saya mungkin akan lebih fokus ke pemaparan yang sifatnya lebih teoritis ya dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi, terutama berkenaan dengan kewenangan penerbitan SP3. Tadi Mas Neles juga sempat bahas, ini kan sebetulnya tindak pidana khusus ya, masuk dalam kategori hukum pidana khusus yang seharusnya punya treatment yang agak sedikit berbeda, gitu ya, tidak bisa kemudian digeneralisir, disamakan ratakan begitu dengan tindak pidana umum. Nanti akan kita coba bahas. Saya dikasih waktu kurang lebih 20-30 menit mungkin ya. Nanti 5 menit sebelum waktunya habis boleh diingatkan Mas Neles supaya tidak terlalu panjang ya. Oke. Paparan hari ini saya beri judul Problematika Kewenangan KPK Menerbitkan SP3. Jadi saya mau kasih stressing point bahwa Undang-Undang KPK baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 adalah sesuatu yang problematik, yaitu catatan di awal untuk menegaskan diskusi kita nanti. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan Mbak Lola juga. Sebelum saya masuk ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK baru, saya mau berangkat dari KUHAP dulu sebagai ketentuan umum hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, kecuali memang ada beberapa undang-undang yang secara tegas atau secara eksplisit mengatakan dia melakukan penyimpangan terhadap ketentuan umum yang berlaku dalam KUHAP ya. Kalau itu tidak disebutkan ya berarti tetap menginduk pada KUHAP sebetulnya pada prinsipnya. Nah, pasal 109 ayat 2 KUHAP itu clear menyebutkan bahwa ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan untuk dilakukannya satu penghentian penyidikan yang kemudian nanti berujung dengan diterbitkannya surat SP3 yang kita bahas hari ini. Ada 3 alternatif. Ini persyaratannya alternatif begitu ya. Bisa salah satu saja terpenuhi, itu menjadi satu alasan yang sah untuk diterbitkannya SP3. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Bukti yang dimaksud tentu kita mengacu pada ketentuan pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan secara limitatif alat buktinya apa saja, dan disebutkan juga di pasal 183, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang disebutkan dalam ketentuan 184 ayat 1 KUHAP itu harus terpenuhi untuk mengatakan bahwa indikasi perbuatan ini adalah tindak pidana, itu clear. Gitu. Nah, pertanyaan yang kemudian bisa kita ajukan, apakah betul bahwa kasus ini tidak terdapat cukup bukti sehingga kemudian dihentikan proses penyidikannya? Itu yang pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya pelanggaran di bidang hukum perdata atau pelanggaran di bidang hukum administrasi, ketika itu yang terjadi, ya kemudian SP3 bisa diterbitkan. Ini juga bisa kita kaitkan dengan konteks pembahasan kita. apakah betul yang terjadi hari ini adalah pelanggaran di bidang hukum perdata murni gitu ya, atau pelanggaran di bidang administrasi. Karena kalau kemudian kita melihat misalnya ada beberapa pihak yang mengatakan ini bicara soal penyelesaian kewajiban pemegang saham melalui Master Settlement Acquisition Agreement antara ketua BPPN dan PSP atau pemegang saham pengendali BDNI, apakah kemudian itu dianggap murni perdata? Dan menarik juga kalau kita lihat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 yang dikeluarkan berkenaan dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI, kan muncul pertanyaan apakah kemudian ini dianggap murni perdata sehingga ini piutang yang ditagih dan tidak ada urusannya dengan tindak pidana gitu. Itu diskusi yang kemudian mungkin kita bicarakan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyidikan dihentikan demi hukum. Ya, untuk ketentuan pasal 76 nebis in idem rasanya tidak menjadi pembahasan dalam konteks kasus ini. Pasal 77 juga tidak, terdakwa meninggal dunia. Kemudian pasal 72 juga tidak, pasal 82 juga tidak. Ini untuk pelanggaran-pelanggaran misalnya yang kita tahu dalam KUHAP pidana itu pembayaran denda maksimum untuk tilang misalnya itu upholding within proses yang kemudian menghentikan proses perkara dilanjutkan baik penyidikan maupun penuntutannya. Nah, tapi yang kerap kali menuai diskusi itu adalah pasal 78 tentang daluarsa penuntutan pidana. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ini kan kasus di tahun 1998 gitu dan sekarang sudah tahun 2021, apakah kemudian sebetulnya sudah melampaui daluarsa penuntutan ya. Nah, walaupun sebetulnya kalau kita telusuri titik persoalannya atau parameternya adalah melihat terutama berkenaan dengan tempus delikti ya. Kasus ini kemudian menjadi persoalan ketika Surat Keterangan Lunas diterbitkan dan itu terjadi di kurun waktu sebetulnya di 2004. Jadi kita masih punya waktu sampai dengan 2022. Seingat saya bulan April ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi sebetulnya belum melampaui daluarsa penuntutan. Ya, jadi tidak bisa juga dikatakan ini penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian ada juga yang mengatakan ini kan dikaitkan dengan putusan lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung. Apakah kemudian karena dikonstruksikan dengan dakwaan 55 dalming gitu, satunya lepas, yang satu kemudian otomatis menjadi tidak bisa diproses. Nah, itu juga menarik untuk didiskusikan karena sebetulnya tidak bisa serta-merta ditafsir demikian gitu ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lola juga. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang tadi sudah disampaikan ini Undang-Undang KPK lama memang tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3. Kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mencoba untuk men-challenge ketentuan pasal 40 ini karena tentu dianggap bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka, kepastian hukum, dan lain sebagainya, dianggap inkonstitusional begitu. Tapi kemudian putusan MK di tahun 2003 tegas mengatakan bahwa kalau KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, justru dikhawatirkan wewenang tersebut disalahgunakan. Ada kemungkinan atau terbuka ruang untuk kemudian tawar-menawar, dan lain sebagainya. Jadi clear disebutkan bahwa tidak diberikan kewenangan SP3, dan MK mengatakan itu kita bisa telusuri ini dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Ya, ini ada di putusan MK untuk menjawab pertanyaan kenapa pasal 40 kemudian tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Nah, kemudian untuk Undang-Undang KPK baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, pasal 40 ayat 1 itu mengatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Tadi juga disampaikan Mas Neles, jadi problematik yang pertama adalah bahwa kewenangannya memang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penghentian penyidikan. Yang kedua juga diberikan limitasi atau batas waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak ada tidak ada progres yang mungkin signifikan, ya sudah dihentikan gitu ya. Nah, ini menjadi problematik juga, apakah jangka waktu 2 tahun itu cukup? Tadi Mbak Lola dalam paparannya sudah menyampaikan bahwa ini persoalan yang sangat kompleks. Tadi satu contoh kasus yang diberikan adalah bagaimana menghitung kerugian keuangan negara saja sangat kompleks. Belum lagi kalau bicara ini transnational crime, tindak pidana yang melintasi batas-batas wilayah negara, kemudian well organized, ya ada begitu banyak pihak yang terlibat, belum lagi kalau kemudian dikaitkan dengan pencucian uang, harta yang kemudian berubah bentuk dan lain sebagainya, men-trace-nya saja sudah sangat sulit. Jadi apakah tahun itu rasional gitu ya untuk kemudian diberikan batasan seperti itu. Nah, itu juga diskusi yang berkembang di banyak perbincangan. Nah, tapi yang menarik di pasal 40 ayat 4 juga disebutkan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan ini dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru. Jadi kalau kemudian alasannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, sebetulnya muncul pertanyaan juga karena di pasal 40 ayat 4 memang dibuka peluang untuk kemudian ketika ada bukti baru ya diproses lagi gitu ya, sehingga ada banyak diskusi yang mengatakan jangan khawatir karena masih ada peluang untuk dibuka lagi di pasal 40 ayat 4. Justru saya mempertanyakan ketika alasannya adalah kepastian hukum, tapi kemudian dibuka lagi peluang di pasal 40 ayat 4 begitu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa tidak ditegaskan saja sekalian tidak ada kewenangan untuk melakukan SP3? Itu juga diskusi-diskusi yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah saya mau pindah sedikit ke sini soal due process model dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif teoritis, sistem peradilan pidana itu punya dua model. Ada yang adalah crime control model, ada yang due process model. Kalau due process model yang kita mau ambil, kita tentu harus menggunakan due process of law sebagai salah satu prinsip yang paling penting gitu. Dan meminjam dari apa yang disampaikan Prof. Marjono, misalnya beliau mengatakan ini adalah lawan dari arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang, ya atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Dan ini fokusnya pada penghormatan terhadap hak warga masyarakat sekalipun yang bersangkutan merupakan pelaku kejahatan. Jadi stressing point-nya adalah ini kasus kejahatan, tapi kemudian kita juga tentu harus melindungi juga hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Itu kan cara berpikir dari due process of law yang kemudian menjadi prinsip yang paling fundamental ketika kita menggunakan sistem peradilan pidana dengan due process model gitu. Nah, ada banyak yang mengatakan ini untuk kepastian hukum, kepentingan hukum tersangka, dan lain sebagainya. Tapi kemudian komentar yang kadang bernada nyinyir juga adalah oh, kalau tipikor due process of law yang kemudian digunakan, tapi kalau kasus-kasus yang kaitannya dengan blue collar crime, kita bisa melihat ada begitu banyak pelanggaran sebetulnya dalam kaitannya dengan penerapan due process of law ini gitu ya. Nah, due process of law memang penting dalam satu sistem peradilan pidana yang bekerja, karena disebutkan ketika di satu sisi kita mau terdakwa yang bersalah mendapatkan hukuman, tapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah itu harus dicegah, sehingga itu dianggap sebagai dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana menghukum saja, tapi juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang kemudian memang harus dilindungi. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, itu yang disampaikan. Nah, kemudian disampaikan juga kita tidak mungkin menjamin bahwa diri kita bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa, sehingga prinsip ini kemudian menjadi penting. Ya, dan ada beberapa unsur minimal bahwa harus ada pemberitahuan ketika seseorang statusnya menjadi tersangka, dia tahu persis, kemudian dia diberikan hak untuk kemudian menyampaikan keterangan, didampingi advokat, melakukan pembelaan diri, dan seterusnya, termasuk juga fair and impartial court. Ini juga menjadi bagian dari due process of law. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian secara serta-merta prinsip itu dilanggar begitu ketika SP3 ketika KPK tidak diberikan kewenangan SP3 gitu kan. Nah, tadi ini juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Lola bahwa ada beberapa alternatif penghentian perkara di luar SP3. Karena ketika masuk SP3 itu mungkin publik digemparkan karena ini menunggu tadi ya proses hukum dari perkara ini endingnya akan seperti apa. Ternyata sangat anti klimaks gitu ya karena sudah proses penyidikan tiba-tiba dihentikan gitu kan. Nah, sebetulnya di luar SP3 ada beberapa alternatif gitu. Tetap dalam rangka menjamin hak-hak tersangka dalam rangka due process of law dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama adalah dimungkinkannya penghentian penyelidikan. Jadi sejak tahap awal kalau memang tidak cukup bukti ya tentu tidak boleh dipaksakan. Ini berlaku tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, untuk semua tindak pidana itu bisa dilakukan penghentian sejak tahap awal gitu. Nah, itu dimungkinkan di pasal 44 ayat 3. Jadi sebelum bicara SP3 sebetulnya ada step yang paling awal, penghentian penyelidikan. Yang kedua, tadi Mbak Lola juga sampaikan ada potensi untuk melimpahkan perkara ke penegak hukum lain gitu ya. Jadi ketika memang KPK merasa bahwa perkara tersebut tidak bisa diteruskan, dia bisa melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang mungkin tidak terlalu familiar adalah mengajukan tuntutan bebas. Tadi Mbak Lola juga sudah sampaikan. Dalam perspektif teori ini sebetulnya dimungkinkan gitu ya, bahwa ketika hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material dan memang bukti-buktinya tidak mencukupi, ya sebetulnya jaksa boleh mengajukan tuntutan bebas. Walaupun tadi saya sampaikan ini opsi yang tampaknya memang tidak terlalu familiar ya dalam praktek penegakan hukum, karena rasanya kok jaksa tuntut bebas gitu ya, tapi sebetulnya itu dimungkinkan. Toh daripada kita memaksakan perkara yang tidak jelas, kita bawa ke satu forum, ada hakim yang kemudian memeriksa, ya itu dimungkinkan sebetulnya secara teori. Untuk presiden juga sebetulnya ada beberapa kasus ya. Saya lupa, ada beberapa kasus pembunuhan waktu itu terjadi juga diajukan tuntutan bebas karena memang ternyata orang yang diduga melakukan tindak pidana ini ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Jadi ada seorang ibu yang membunuh beberapa anak kandungnya sendiri, dituntutnya pidana mati bahkan waktu itu, tapi kemudian diajukan tuntutan bebas. Jadi itu dimungkinkan. Ya, ini sesuatu yang mungkin juga menarik untuk didiskusikan karena sebetulnya secara teori ini dimungkinkan, walaupun mungkin tidak lazim dilakukan dalam praktek, tapi itu mungkin gitu. Nah, ini menjawab apa yang disampaikan Mas Neles tadi, bahwa tindak pidana korupsi ini adalah bagian dari tindak pidana ekonomi yang merupakan white collar crime dengan tipikal kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana umum gitu. Jadi ada beberapa ciri ya, misalnya secara teori tidak kasat mata, kemudian kompleksitasnya sangat tinggi ya, tadi disebutkan transnational crime, itu kan sesuatu yang pembuktiannya sangat kompleks, pembuktian kerugian keuangan negara jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian seringkali juga ada persoalan terkait ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atau paling bertanggung jawab dalam satu kasus. Ketika aktor di lapangan ketemu gitu ya, eksekutornya, tapi bisa jadi aktor intelektualnya tidak bisa terungkap siapa. Nah, itu juga problematik yang luar biasa sehingga treatmentnya memang harus berbeda. Tadi saya sepakat ya. Kemudian ketidakjelasan korban. Kita sendiri kerap kali tidak menyadari bahwa kita adalah korban dari tindak pidana model ini gitu ya, berbeda dengan kasus pembunuhan yang misalnya ada korbannya, kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan white collar crime ini kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kita adalah korban gitu ya. Ya bicara dalam kaitannya dengan hak tagih negara ini kan sebetulnya ya kalau mau disampaikan ya ini uangnya rakyat gitu ya, tapi kita sendiri kadang tidak bisa mengkaitkan itu bahwa kita adalah korban. Nah, itu yang keempat. Kemudian sering juga aturan hukum yang samar, tidak jelas, misalnya ketika melibatkan korporasi. Ya, akhirnya kita punya peraturan Mahkamah Agung 13 tahun 2016 yang dijadikan sebagai guideline. Setidak-tidaknya selama belum ada undang-undang payung ya, tapi prinsipnya memang dalam praktek kerap kali terjadi kebingungan juga ini bagaimana ketika kita dihadapkan pada satu kasus yang sangat kompleks ya pembuktiannya. Sulit dideteksi, sulit dituntut karena kerap kali juga tidak bisa dibedakan ini legal atau illegal. Ya, apalagi kalau sudah korupsi bersama-sama dengan pencucian uang itu pembuktiannya akan jauh lebih sulit. Nah, kalau merefer ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebetulnya clear di bagian konsideran disebutkan bahwa tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dan dengan demikian, disebutkan di penjelasan umum, pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang khusus. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita menerjemahkan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa ini dan apa cara khusus yang dimaksud? Ya salah satunya sebetulnya ya tadi SP3 yang tidak diberikan kewenangannya kepada KPK. Tapi itu kan sudah di Undang-Undang KPK lama gitu ya, yang hari ini ada kan ternyata ya dianggap sebagai sebuah kemunduran karena ternyata kayaknya jadinya biasa-biasa aja karena toh semua penegak hukum juga punya kewenangan untuk menerbitkan SP3. Itu yang kerap kali menuai kritik. Gitu. Nah, kemudian tindak pidana korupsi ini masuk dalam kategori hukum pidana khusus. Ya, dari sisi hukum, upaya yang luar biasa itu bisa juga diterjemahkan kita punya aturan hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan hukum pidana umum. Kita sebut khusus karena dia menyimpang dari yang umum. Gitu. Nah, hukum pidana khusus ini diterjemahkan secara luas, tidak hanya hukum substantif, tidak hanya hukum pidana material, tapi juga hukum pidana formil. Jadi ada beberapa kemungkinan, apakah hukum pidana material khusus seperti sistem sanksi pidana khusus itu dimungkinkan, kita punya pidana pengganti kerugian keuangan negara yang kemudian bisa digabungkan dengan pidana denda, bisa digabungkan dengan pidana penjara, itu sesuatu yang sesungguhnya menyimpang dari buku 1 KUHP. Karena kalau pidana yang ada di KUHP kan nggak bisa dikumulasikan, itu kan bentuk penyimpangan. Kemudian hukum pidana formal khusus, ya, kewenangan khusus yang kemudian berbeda, ya, dari apa yang diatur dalam hukum acara pada umumnya, misalnya. Nah, kemudian kewenangan lembaga khusus, ya, seperti KPK dan Pengadilan Tipikor. Ini kan sejarahnya sebetulnya panjang, bahwa ada kekecewaan publik atas kinerja lembaga hukum sebelum KPK, ya, Kejaksaan dan Kepolisian misalnya, kemudian ini dibentuk. Nah, itu ada penjelasannya sangat panjang kenapa kemudian memang berbeda gitu, ya. Nah, kalau bicara rasionalisasi atau justifikasinya, dari segi criminal policy, dari sisi politik kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan, MK juga sebetulnya menyebutkan dalam putusannya, extraordinary crime mengharuskan extraordinary measures. Special crime needs special tools. Tidak bisa kita memerangi sesuatu yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa, gitu. Sehingga itu tantangannya ketika sekarang kita punya instrumen SP3 yang sebetulnya itu kan dimiliki oleh semua lembaga, ya. Jadi sepertinya tidak ada bedanya, sama-sama saja gitu. Dan secara yuridis tadi Mas Neles juga sampaikan, ada lex specialis derogat legi generali. Ketika ada hukum yang sifatnya khusus, dia akan menyampingkan yang umum. Dan khusus ini bisa juga dalam konteks berbagai penyimpangan, baik terkait dengan hukum pidana material maupun hukum pidana formilnya, termasuk kewenangan lembaga khusus gitu. Nah, ini upaya hukum yang dapat dilakukan pasca diterbitkannya SP3 oleh KPK. Tadi juga sebetulnya sudah disampaikan Mbak Lola bahwa kita bisa mengajukan upaya hukum pra peradilan. Rasanya teman-teman dari MAKI yang sedang mengajukan upaya pra peradilan dan sekarang sedang berjalan, kita akan lihat sah tidaknya penghentian penyidikan itu adalah salah satu kompetensi dari pra peradilan berdasarkan pasal 77 KUHP. Jadi itu dimungkinkan. Dan yang terakhir, yang kedua yang mungkin bisa dilakukan adalah KPK menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Jadi putusan lepas atau bebas, kemudian juga SP3, kalau ada indikasi kuat bahwa ada kerugian keuangan negara yang bisa dibuktikan, sebetulnya kita punya hak untuk mengajukan gugatan. Dan ini sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata, ya. Jadi menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum, pembuktiannya juga menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata. Itu beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan. Nah, kemudian saya sedikit masuk ke Kepres 6 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di pasal 12 itu dikasih jangka waktu 31 Desember 2023, ya. Di satu sisi mungkin kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah, tapi juga pertanyaan yang muncul, cukup nggak nih kira-kira waktunya sampai dengan Desember 2023? Karena proses penelusuran aset, kemudian perampasannya, sampai dengan nanti proses pemulihan aset, itu sangat kompleks. Ya, kita akan belum lagi bicara aset yang dipindah tangankan, berubah bentuk, kemudian dipindahkan ke luar negeri, otoritasnya. Jadi semakin banyak yang terkait. Kita punya waktu kurang dari kurang dari 2 tahun, ya, kalau 31 Desember 2023. Nah, itu yang saya highlight, dan ini melibatkan banyak kementerian kalau kita banyak baca satgasnya gitu, ya. Nah, mulai dari Menko Polhukam sampai dengan Jaksa Agung, Kapolri dan lain sebagainya. Nah, itu Kepres yang kemudian muncul. Terakhir mungkin walaupun diskusi kita tidak sangat spesifik bicara soal RUU Perampasan Aset, saya juga mau membuka satu diskusi terkait bahwa RUU Perampasan Aset menjadi semakin urgent ketika kita bicara dalam kaitannya dengan proses pemulihan aset, terutama bicara dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Ada paradigma yang sangat berbeda. Jadi satu poin yang juga penting adalah ketika tadi Mas Neles bicara tantangan kita ke depan apa nih? Salah satu yang bisa membantu kita adalah rasanya RUU Perampasan Aset, karena ada paradigma berpikir yang sangat berbeda ketika RUU ini nanti disahkan gitu, ya. Kalau hari ini kan SP3 kemudian kita terbatas, oke, kita punya instrumen yang namanya gugatan perdata gitu, ya. sehingga kita harus identifikasi siapa orang yang kita mau gugat, kalau dia meninggal siapa ahli warisnya. Nah, RUU Perampasan Aset menawarkan beberapa metode yang cukup berbeda dengan apa yang diatur hari ini, gitu. Kalau hari ini perampasan asetnya itu secara impersonam, bahwa kita punya orang, kita gugat dia secara perdata, atau kita tuntut dia secara pidana, kalau pidana kita minta dia bayar uang pengganti, kadang-kadang itu juga nggak maksimal ya dalam prakteknya. Kemudian kalau perdata kita gugat ahli warisnya, nah itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan seseorang. Tapi RUU Perampasan Aset memperkenalkan satu metode yang namanya non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset secara in rem, ya, perampasan aset tanpa pemidanaan. Jadi sebetulnya dia nggak terlalu peduli apakah orangnya kabur, hilang, apakah ada proses hukum pidananya, yang penting ada asetnya, asetnya terkait tindak pidana, bisa ditelusuri, ketika tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, ya, undang-undang menggunakan istilah, bukan undang-undang, berbagai teori juga menggunakan istilah unexplained wealth, misalnya harta kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, nah di situ RUU Perampasan Aset bisa masuk. Jadi ini mungkin tantangan-tantangan ke depan yang juga kita perlu diskusikan, bagaimana ini terus didorong gitu, karena ini akan menjadi salah satu yang juga memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Termasuk misalnya kalau dalam paradigma berpikir sekarang, kesalahan wajib dibuktikan gitu ya, kesalahan yang adalah mens rea pelaku, tapi kalau RUU Perampasan Aset dia memisahkan persoalan kesalahan dengan aset yang tercemar. Jadi proses hukum pidana terhadap orang itu berbeda dengan proses pembuktian aset yang terkait dengan tindak pidana. Jadi ada beberapa catatan menarik yang saya ambil di sini. Ini juga sebetulnya minggu lalu ketemu diskusinya sama Mbak Lola juga. Jadi tadi saya pikir mungkin bisa dimasukkan sedikit ke materi diskusi karena kedepannya mungkin ini akan membantu kita, ya. Kemudian termasuk juga sekarang fokusnya masih pidana badan. Nah, kalau RUU Perampasan Aset dia nggak terlalu fokus ke pidana badan sebetulnya, tapi dia fokus bagaimana kemudian negara bisa melawan aset, negara versus aset, bukan negara versus individu. Jadi ketika ada harta kekayaan yang tidak bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan bahwa itu kuat kaitannya dengan tindak pidana, itu bisa di-trace, bisa dirampas gitu ya. Nah, ini beberapa catatan, mungkin saya nggak bisa paparkan semua, nanti bisa kita diskusikan di tanya jawab begitu. Ada perubahan paradigma yang berbeda, tapi tentu juga kalau ini mau disahkan dan kita mau berpikir mulai ke arah sana, ada beberapa hal yang juga perlu menjadi fokus bahwa kita harus menjalin kerjasama internasional yang baik karena ada perbedaan sistem hukum antar negara, ya, karena kalau ngomongin korupsi yang transnational crime, yang juga sangat mungkin terkait dengan TPPU, itu kita harus menjalin hubungan yang baik juga antar negara, supaya bisa kemudian maksimal aset recovery-nya. Termasuk juga menjelaskan pendekatan yang agak sedikit berbeda, ya, karena memadupadankan instrumen pidana dan perdata ini jadi satu hybrid yang terkadang perlu diskusi panjang untuk juga menjelaskan. Karena kalau masih pakai paradigma berpikir yang pidana banget gitu, yang mencari orang, ini agak susah. Jadi menurut saya itu ya beberapa tantangan dan peluang yang sebetulnya kita miliki. Karena ketika kasus ini terjadi dan SP3, ketika ada mekanisme ini sebetulnya ya kita nggak peduli sebetulnya dia mau SP3 mau apa, tapi asetnya bisa terus kita trace gitu. Nah, Kepres tadi memang mencoba untuk menyelesaikan persoalan, tetapi RUU tentu mengatur secara jauh lebih detail, secara lebih komprehensif, stepnya, tahap-tahapnya, perlindungan pihak ketiga beritikat baik, dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu, Mas Neles dan teman-teman dan Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa gali lebih banyak mungkin dalam sesi tanya-jawab, ya. Terima kasih, Mas Neles. Oke. Terima kasih Bu Nefa untuk pemaparannya. Sangat menarik sekali ya, sejauh ini kita mendengarkan dari kedua narasumber. Memang kalau dibilang tantangan, ya memang tantangan itu nyata dan besar sekali. Tetapi kita kan kembali melihat bagaimana politik pembentukan undang-undang ini sendiri. Dari semua argumentasi yang disampaikan misalnya, katakanlah soal untuk menciptakan kepastian hukum, rasanya semuanya itu terbantahkan. Jadi apa yang disebutkan atau menjadi dalil dari pembentuk undang-undang, misalnya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang KPK itu, sebenarnya ya sudah ada kok mekanisme untuk menjamin kepastian hukum itu di dalam undang-undang KPK yang lama, kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya adalah buat apa yang saat ini gitu. Apalagi lebih spesifik misalnya pasal 40 itu buat apa dia ada di situ. Nah, tentu ini perdebatan-perdebatan yang menarik, dan hari ini kita menemukan banyak sekali jawaban. Oke, saya mau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya langsung, satu atau dua orang, dipersilakan bisa raise hand. Ada? Atau langsung saja menyalakan audionya, mikrofonnya. Silakan teman-teman. Oke, belum ada ya? Ya, baik. Kalau gitu saya yang bertanya dulu. Ini terkait dengan tadi disampaikannya soal Perpres Hak Tagih. Jadi setelah di SP3 itu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres yang pada intinya adalah membentuk satu tim Satgas begitu yang bertujuan untuk menagih atau mencari ya aset-aset yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Nah, pertanyaan adalah seberapa efektifkah satuan tugas ini, karena dia pun dibatasi oleh jangka waktu. Nah, sementara selama ini kalau kita melihat yang kedua orang yang bersangkutan ini kita tidak pernah mengulik lebih dalam informasi tentang di mana sebaran aset mereka begitu. Nah, ini ada kesulitan-kesulitan di sana. Jadi apakah kemudian dengan diterbitkan itu menjadi lebih efektif, dan apakah ini strategi yang tepat juga begitu? Saya mau ke Kalola dulu, silakan Kak. Iya, sorry. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya, Neles. Ini sebetulnya hal yang jadi agak menarik ya, karena di satu sisi ada potensi negara kehilangan, ya potensi kehilangan pendapatan lah ya, atau pengembalian aset atau pengembalian kerugian dari perkara yang kemudian diputus lepas oleh MA untuk terdakwa SAT atau Syafruddin Arsyad Tumenggung, yang kemudian implikasinya adalah tadi ya, KPK kemudian mengeluarkan SP3 bagi Sjamsul dan Itjih Nursalim. Saya tuh sebetulnya agak khawatir ya, karena seringkali kita kena prank gitu istilahnya sama pemerintah. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang dimana pemerintah itu sebetulnya sudah bisa memaksimalisasi instrumen yang ada, lembaga yang ada, tanpa kemudian perlu menambahkan gimmick-gimmick lain gitu. Tadi juga rasanya Kak Nefa, Bu Nefa sudah, ini kebiasaan manggil kakak jadi ketika di forum formal jadi agak janggal, mohon maaf ya kalau ada slip lidah. Ya jadi ini karena sering sekali kita melihat bagaimana sebetulnya pemerintah itu kalau dari gambaran umumnya saja ya, nggak tahu sebenarnya grand design untuk anti korupsi itu seperti apa. Pemerintahan sekarang bahkan sebelum-sebelumnya juga sebetulnya nggak tahu grand design untuk pemberantasan korupsi itu seperti apa. Itu masalah utamanya. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang sifatnya sangat teknikal seperti sekarang, meskipun ya terlepas dari besar kecilnya kerugian negara dan seberapa high profile gitu ya orang-orang yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi tersebut, itu karena negara nggak punya grand design anti korupsi gitu. Kita punya misal strategi nasional pemberantasan korupsi ya, Stranas PK, itu tiap tahun pasti ada aja tuh. gitu. Dulu yang sepanjang ingatan saya yang paling jauh bisa kita tarik itu sejak zamannya SBY sebetulnya sudah ada. Dulu namanya Stranas PPK gitu ya. Cuma sekarang P-nya satu dibuang gitu. Jadi Stranas PK. Produknya serupa gitu. Masalahnya juga tetap sama, nggak ada mekanisme reward and punishment dari Stranas PK. Sehingga ketika lembaga negara gagal gitu ya, kalau misalnya itu mau dianggap sebagai KPI ya, KPI gitu ya, yang untuk dia mengontrol gimana sih kualitas kerja dari lembaga tersebut dalam isu tertentu, dalam hal ini anti korupsi. Ketika mereka nggak berhasil capai itu, nggak ada juga mekanisme reward and punishment-nya gitu. Sebetulnya kan ada berbagai mekanisme yang bisa ditempuh oleh negara, misalnya untuk mendorong pemaksimalan kerja lembaga tertentu, lembaga negara tertentu, aparat penegak hukum misalnya. Ini sudah diterapkan sebetulnya ya. Jadi kayak kejaksaan, kepolisian, mereka itu punya capaian berapa banyak perkara korupsi yang mereka harus tuntaskan dalam 1 tahun, sehingga itu nanti akan jadi benchmark dalam menentukan anggaran tahun ke depannya gitu. Jadi asumsinya kalau misalnya memang mereka tidak bisa menyelesaikan perkara sejumlah yang ditetapkan dalam DIPA anggaran lembaga penegak hukum tersebut, ya mereka otomatis anggarannya akan dikurangi gitu ya. Idealnya seperti itu, tapi kan enggak gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, anggaran kepolisian, anggaran kejaksaan tiap tahun meningkat terus, termasuk untuk penanganan perkara korupsi. Tapi kita nggak pernah tahu kemudian gimana mereka, accountability-nya mereka gitu ketika melakukan penanganan perkara korupsi gitu. Di temuannya ICW itu, dan ini memang temuan dengan metode yang sebisanya kami lakukan gitu ya, metodenya lewat pemantauan, karena praktis mereka banyak lembaga negara, lembaga penegak hukum yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya mereka. Kalaupun ada, itu informasinya tidak bisa dicacah gitu ya, tidak bisa kita peras, sehingga kita bisa dapat informasi yang lebih mendetail, lebih mendalam, sehingga yaitu kami melakukan penelusuran media dari sumber sekunder gitu. Dari situ pun kami temukan bahwa aparat penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi ini yang konvensional ya, kepolisian dan kejaksaan, itu mereka kepolisian itu paling buruk gitu nilainya gitu. Kejaksaan agak lumayan lah, dia agak lebih baik gitu. Tapi itu sebagai gambaran saja betapa sebetulnya masalah yang kita hadapi hari ini itu adalah kumpulan atau tumpukan dari masalah yang nggak pernah diselesaikan dari waktu-waktu sebelumnya, karena memang pemerintah nggak pernah punya grand design yang jelas soal anti korupsi itu seperti apa. Kembali lagi soal Kepres BLBI ini, ya kita mau punya prasangka baik gitu ya. Kita mau punya prasangka baik, kita mau punya kepercayaan kepada pemerintah, kepada rezim. Tapi memang agak sulit karena ya selama ini ada terlalu banyak kekecewaan yang kemudian dialami. Bagaimana Undang-Undang KPK revisinya itu kemudian gol gitu ya. Kemudian ada Omnibus Law. Kemudian ini menurut saya ini hanya semacam langkah untuk mencegah saja ada kemarahan yang lebih besar dari warga gitu. Warga kan resah ini, kondisi lagi pandemi seperti ini. Kemudian ada KPK bikin ulah pula, ngeluarin SP3 untuk Sjamsul dan Itjih Nursalim gitu. Kasus BLBI. Padahal mereka juga kondisinya buron. Jadi bayangin orang yang nggak comply sama tadi yang disebut dengan due process gitu ya, yang tadi Bu Nefa sudah ulang berkali-kali betapa pentingnya sebenarnya due process itu, kan dia sedikit banyak mereka menjamin gitu. Langkah itu menjamin agar hak-hak tersangka itu dilindungi. Jadi bayangkan ketika ada mekanisme yang memang disediakan bagi tersangka dan juga terdakwa misalnya oleh undang-undang, itu kemudian mereka nggak comply gitu ya. Itjih dan Sjamsul buronnya itu udah berapa lama gitu. Nggak pernah ketahuan. Kalau misalnya keluar masuk juga kita nggak pernah ketahuan. Mungkin kemarin Joko Chandra lagi sial aja kali dia. Gitu ya. Tapi intinya adalah dikasih hadiah gitu. Malah dikasih hadiah orang yang nggak comply. KPK tuh nggak pernah sekalipun berhasil memanggil Sjamsul dan Itjih Nursalim gitu ya untuk dimintai keterangan. Kemudian mereka belum dimintai keterangan, kemudian sudah di SP3 kasusnya gitu. Nah, jadi ya kita berharap lah kalau mau husnuzon gitu ya, kalau mau husnuzon ya kita berharap dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun bisalah ada hasilnya, meskipun balik lagi kalau kita mau realistis Kita ingat juga ada mutual legal assistance yang pernah dilakukan antara Indonesia dengan Switzerland gitu ya, untuk dalam upaya merampas kembali aset-aset dari keluarga cendana mantan Presiden kita Soeharto balik ke Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Itu padahal MLE udah dari tahun kapan. MLE itu juga punya permasalahan sendiri. Central authority-nya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Padahal kewenangan untuk melakukan upaya hukumnya, upaya paksanya itu ada di kejaksaan misalnya. Nah itu kan birokrasi yang tadi yang juga sudah disampaikan oleh Bu Nefa juga tadi sudah sempat saya sampaikan di presentasi saya, itu nggak mudah gitu. Mekanismenya banyak, birokrasinya banyak. Soal surat menyurat itu aja nanti ada dari Kementerian Luar Negeri harus buka dulu jalan dengan Kementerian Luar Negeri dari negara yang mau kita apa istilahnya kulonuwun gitu ya, misi ya, kita mau ngecek nih gitu. Itu kan bukan mekanisme yang sederhana gitu. Jadi menurut saya balik lagi, dan ini juga tadi sudah jadi catatan kritis gitu ya dari Bu Nefa, ini waktunya yakin nih cuma sekian lama, kurang dari 2 tahun loh. Sedangkan mekanisme yang harus ditempuh itu banyak. Belum lagi kalau misalnya aset itu tidak ada di satu negara saja, tapi di beberapa negara yang terpisah. Jadi bayangkan itu berapa banyak waktu yang sebetulnya bisa perlu kita miliki, tapi jangka waktunya ya hanya kurang dari 2 tahun gitu. Nah jadi saya sih nggak berharap kita dibecandain lagi ya, kita nggak diprank lagi sama pemerintah, tapi hawa-hawanya sih mungkin bisa jadi ke arah sana gitu. Itu aja mungkin Neles. Ya, terima kasih Kak Lolo untuk pemaparannya. Jadi ingat nih, sempat tahun lalu ya dibentuk tim pemburu koruptor. Jadi semacam sikap yang diambil itu insidentil, tergantung dari kejadian seperti apa yang ditimbulkan. Nah sekarang kita ada tim yang baru lagi, tapi ya udahlah kita tidak perlu mengelaborasi itu lebih lanjut. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di sini, Bapak Ibu yang sudah mengirimkan. Tapi sebelum ke pertanyaan kawan-kawan ini, saya mau mengajukan satu pertanyaan ke Bu Nefa, nggak apa-apa ya kawan-kawannya. Ini terkait dengan vonis onslah, vonis lepas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Syafruddin Arsyad Tumenggung. Nah, salah satu alasan formil yang disampaikan oleh Komisioner KPK Pak Nurul Gufron, kenapa dihentikan perkara Sjamsul dan Itjih Nursalim itu karena ada putusan onslah dari Mahkamah Agung untuk kasus yang tersangkanya adalah Syafruddin Arsyad Tumenggung. Nah, posisi Syafruddin memang sebagai pelaku utama. Jadi IJ dan Sjamsul itu merupakan pelaku turut serta. Jadi ketika pelaku utama itu diputus lepas, maka secara otomatis kata Pak Nurul Gufron, ini tidak ada lagi landasan hukum untuk mengajukan kedua tersangka yang merupakan pelaku turut serta ini. Tapi kalau kita melihat konstruksi vonisnya itu kan sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat, dissenting opinion dan concurring opinion, kira-kira gitu. Jadi ada satu yang menyatakan ini adalah pidana korupsi, ada yang menyatakan ini adalah administrasi, dan ada yang menyatakan ini adalah kasus korupsi. Nah, dengan konstruksi vonis yang demikian, lalu ini bagaimana Bu Nefa kita bisa memandang kekuatan dari vonis tersebut, apakah serta-merta bisa kemudian melepaskan tuntutan hukum terhadap kedua pelaku turut serta ini. Saya mau minta pandangan Bu Nefa di situ. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Neles pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang juga kerap kali muncul ya, berkenaan dengan konstruksi dakwaan yang menggunakan ketentuan pasal 55 ya, Jadi kalau ada pelaku utama, kemudian ada pelaku penyerta. sebetulnya dari perspektif teori ya tidak secara otomatis kemudian bisa disimpulkan bahwa ketika salah satu pihak itu lepas, kemudian pihak yang lain juga kita bisa nyatakan bahwa dia juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut saya tidak secara serta-merta demikian ya. Kita harus telusuri karena tadi rasanya kita tahu persis bahwa kasus ini sangat kompleks, luar biasa kompleks. Jadi rasanya tidak bisa disimplifikasi bahwa ketika ada satu pihak yang lepas, kemudian karena alasannya adalah atau rasionalisasinya ini pelaku utama nih, kalau pelaku utamanya aja nggak ada, dia nyantol kemana kan gitu ya. Tapi rasanya tidak kemudian serta-merta bisa ditafsir seperti itu menurut pendapat saya. Ditambah tadi juga disampaikan Mas Nel, saya sepakat. Kalau kita mau bedah secara clear putusan dari Syafruddin Arsyad Tumenggung, sebetulnya kan di tahap awal dan tahap tingkat pertama dan tingkat kedua itu kan vonisnya pidana, tapi tiba-tiba masuk ke Mahkamah Agung diputus lepas dan itu pun disenting loh. Sebetulnya itu bisa menjadi pintu masuk untuk melihat lebih jauh betul nggak sih ini ada tindak pidana gitu. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta ya Mas ya, kalau menurut pendapat saya tidak bisa langsung kemudian disimpulkan kita menjadi kehilangan kehilangan alasan untuk kemudian melanjutkan proses hukum. Kalau dari saya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya minta waktu para narasumber untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di chat room ini. Ini ada dari Hadiyu bertanya, ketika KPK tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi yang sudah jelas kasusnya dalam waktu yang sudah ditentukan, apakah KPK bisa dituntut pertanggungjawaban? Mungkin Bu Nefa dulu, nggak apa-apa. Belum di-unmute, Bu. Nah, sudah. Oke. Ya. Dari Mas Hadiyu ya, ini saya baca di chat box. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah KPK bisa dimintakan pertanggungjawaban ketika ada kasus yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan, berarti melampaui 2 tahun gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau kita baca undang-undangnya sebetulnya dengan segala catatan kritis tadi ya, dan kemudian itu juga menuai banyak perdebatan bahwa seharusnya kan tidak dibatasi 2 tahun, tapi kalau kita gunakan itu sebagai ukuran normatif karena sudah berlaku sebagai hukum positif, ya kalau sudah melampaui 2 tahun ya dia harus hentikan perkaranya. Itu kewajiban berdasarkan hukum dan pasal 40 mengatakan demikian, itu harus dihentikan. Nah, kalau kemudian dipaksakan, nah problemnya di sini. Bisa diajukan gugatan pra peradilan ya oleh para pihak yang kemudian merasa kok ya ini tetap dilanjutkan, di samping juga jadinya kan menyalahi aturan yang ada secara normatif ya. Jadi dia harus menghentikan dalam waktu 2 tahun. Kalau dia tetap melangsungkan proses hukum padahal sudah melampaui batas waktu yang diizinkan oleh undang-undang, rasanya para pihak yang dijadikan tersangka bisa mengajukan gugatan pra peradilan. Walaupun tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP ya, di ketentuan pasal 77, 1 ayat 10, 82 dan seterusnya, kita tahu bahwa ada satu putusan yang cukup fenomenal juga kemarin terkait dengan penetapan tersangka yang bisa di-challenge di pra peradilan, dan itu menjadi presiden buruk juga sebetulnya ya dalam agenda. Jadi agak dilema, jadi disebut sebagai due process of law, tapi saya melihat kalau kasusnya bukan korupsi, kayaknya nggak ada juga yang ngajuin pra peradilan, misalnya kasus pencurian ringan atau apa gitu kan, nah, tapi lebih banyaknya dipakai untuk kasus korupsi. Nah, dia bisa masuk dari sana ya, salah satu perluasan objek pra peradilan adalah penetapan tersangka, dan ketika penetapan tersangkanya dianggap tidak sah, atau proses penyidikannya sangat berlarut-larut, bahkan melampaui batas yang diizinkan undang-undang ya, bisa digugat pra peradilan. Ya, sepertinya itu ya mungkin jawaban untuk pertanyaan tadi dari Mas Hadi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan yang lain lagi, ini dari Pak Herman ST. Beberapa waktu lalu KPK terkait pencegahan korupsi yaitu penguatan atau revitalisasi pengawasan di daerah yang dilakukan oleh inspektorat, mengingat terbatasnya rentang kendali pengawasan oleh KPK dan APH, aparat penegak hukum maksudnya. Apakah sudah ada kebijakan atau peraturan terkait hal tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau kasih ke Kalola. Mungkin ada pandangan terkait pertanyaan tadi, Kak. Silakan. Iya, sebetulnya memang ini sudah di jalan yang tepat ya. Maksudnya kita juga jangan memandang bahwa KPK itu satu-satunya lembaga yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Karena pada prinsipnya semua lembaga negara baik di tingkat pusat sampai daerah itu pasti punya tugasnya masing-masing untuk melakukan pemberantasan korupsi. Soal penindakannya atau penegakan hukum, ya tentu itu kembali tiga aparat penegak hukum yang ada. Dua yang konvensional, ada kepolisian, ada kejaksaan, satu lagi yang ditambahkan setelah reformasi, yaitu KPK, gitu ya. Jadi dalam konteks itu, betul, pencegahan, pembentukan mekanisme anti penyuapan, anti korupsi di masing-masing lembaga, itu jelas tugas dari masing-masing lembaga yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, APIP atau inspektorat ya itu kan sebetulnya mekanisme pengawasan yang melekat di masing-masing organ gitu ya, entitas lembaga atau kementerian baik di pusat dan juga dinas-dinas di tingkat daerah. Jadi kalau saya menganggap bahwa inspektorat itu perannya sangat-sangat sentral justru dalam menjaga agar mekanisme anti korupsi tetap berjalan, anti suap berjalan, dan itu kan sebetulnya sudah ada. Kalau kebijakan rasanya sudah cukup banyak ya, karena kalau dari strategi nasional saja itu sebetulnya perubahan sistem jadi menuju elektronik gitu ya. Ya ini menuju elektronik kadang kita ada prasyaratnya lagi gitu prasarananya seringkali, sarana prasarananya seringkali belum mendukung, tapi kita udah ngebet banget kayaknya mau elektronik, apa-apa elektronik. Tapi terlepas dari itu, ya idenya mungkin yang bisa kita tangkap, asumsinya kalau itu sudah dilakukan secara elektronik, meminimalisasi kontak langsung antara manusia gitu ya, itu bisa lebih menjaga agar peluang korupsi itu diminimalisasi. Gitu. Jadi ada misalnya, kan sekarang scan jari kan ya, kalau misalnya mau presensi gitu, kehadiran pakai scan jari. Nah itu juga salah satu beberapa mekanisme yang memang dibentuk di masing-masing kementerian lembaga baik tingkat pusat dan juga dinas-dinas daerah untuk menjamin itu semua. Nah jadi sebetulnya saya agak bingung juga soal penguatan dan revitalisasi ini karena undang-undang administrasi pemerintahan itu kan sudah memberikan peluang yang sangat besar justru untuk inspektorat dan APIP ya untuk sebagai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif sebelum itu kemudian bisa diteruskan lewat mekanisme hukum pidana misalnya yang lebih represif gitu ya. Jadi kalau dari peraturan sih rasanya mungkin ada skipnya, tapi kalau dari pandangan saya sih undang-undang administrasi pemerintahan itu adalah salah satu bentuk yang paling jelas menunjukkan bagaimana APIP dan inspektorat itu punya kewenangan dan tugas yang sangat strategis, sangat sentral dalam menjamin agar pelanggaran-pelanggaran etik, pelanggaran kepegawaian itu bisa ditindak lewat mekanisme administrasi gitu ya, yang juga punya tingkat keberatan ya, derajat keberatan gitu ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan itu sudah diakomodasi menurut saya gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini berkaitan dengan hal yang lebih teknis atau yang lebih umum, tapi kalau secara umum regulasi sudah cukup banyak, rasa-rasanya di masing-masing kementerian lembaga maupun SKPD atau OPD itu setiap tahun juga kalau lagi bahas anggaran kan itu pasti ada dibahas juga gitu ya, soal bagaimana kemudian mau melakukan perbaikan atau reformasi birokrasi. Dan APIP inspektorat jelas punya tugas dan peran yang sangat penting di situ. Mungkin itu sedikit respon Mas Neles. Terima kasih. Siap, terima kasih. Teman-teman, ini kita sudah berdiskusi lama ini. Jadi kita juga sudah mulai di ujung-ujung diskusi kita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya adalah ini kembali ke pokok atau topik diskusi kita. Jadi semakin berat atau ringan ini tantangan ke depan dan KPK bukan satu-satunya yang menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana saran atau masukan yang bisa diberikan ke lembaga yang lain terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Artinya mungkin kita harus berlaku sama saja ya, melihat semua itu bahwa memang dalam pemberantasan korupsi ini saat ini secara politik kekuasaan negara memang terjadi degradasi, terjadi kemerosotan di sana. Nah, tapi kita mau semacam standing point kita bahwa kita mau mendukung begitu dengan memberikan masukan-masukan. Nah, kira-kira apa perbaikan kepada lembaga-lembaga yang ada, dan juga untuk teman-teman sekalian yang hadir di sini, bagaimana mereka bisa memulai inisiatif atau bergabung dengan gerakan anti korupsi. Apa saja nih langkah-langkah sederhana untuk terlibat sebagai masyarakat di dalamnya begitu, karena pemberantasan korupsi tentu juga membutuhkan peran serta masyarakat di dalamnya begitu. Saya persilakan kembali lagi Lalola dulu. Oke, Neles, apa ya, kalau saran yang sangat umum mungkin sekalian promosi. Bisa ikut Akademi Anti Korupsi, di mana sih? Oh, di sini. Akademi Anti Korupsinya ICW. Ya. Jadi di situ gratis kelasnya soal anti korupsi, mulai berbagai topik. Jadi kalau misalnya, dan termasuk juga kayak langkah apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh warga biasa gitu ya, warga sipil. Nah, itu ada semacam trik, tips and trick lah gitu di akademi.antikorupsi.org. Nah, itu bisa mendaftarkan diri, nanti ada sejumlah materi. Tapi selain untuk promosi Akademi Anti Korupsi, ya sebetulnya sih kalau menurut saya ya, yang jadi masalah itu seringkali bukan dari partisipasi warganya, lebih kepada tambengnya pengambil kebijakan, tambeng ya, dia kayak bebal gitu, dikasih masukan susah, baik-baik gitu ya, dikasih tahu, ini dikasih policy paper ya, kita kasih policy brief, policy paper, kertas kebijakan yang segala macam bentuknya gitu ya, atau audiensi, lobby, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya warganya marah terus turun ke jalan juga diomelin gitu, jadi kita serba salah kalau jadi warga. Tapi intinya adalah ruang itu selalu terbuka kok. Kalau saya pada saat-saat ini secara personal saya menganggap bahwa ya sepatutnya warga itu sudah saling menguatkan dengan warga gitu. Jadi dan warga ini sangat luas ya, artinya akademisi itu juga termasuk warga. Siapapun pokoknya yang tidak dalam posisi mengemban kewenangan tertentu atau jabatan tertentu yang memang dari negara gitu. Jadi akademisi, mahasiswa, ya warga sipil biasa gitu ya, pekerja kantoran, orang-orang SCBD misalnya gitu, yang kadang nggak ngerasa buruh. Tapi intinya adalah kita punya peluang banyak. Partisipasi warga juga sebetulnya itu semua dijamin. Bahkan dalam Perpres soal tindak pidana korupsi, kita kalau ngelaporin kasus korupsi itu ada sebenarnya istilahnya ya. Kayak rewardnya lah gitu bisa dikasih. Jadi sebetulnya peluang itu selalu ada. Kalau kita bicara spesifik soal bagaimana menguatkan KPK misalnya ya, kalau saya sih cukup satu aja, batalin aja undang-undang KPK yang baru, kembali ke undang-undang yang lama gitu. ICW saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi untuk uji formil Undang-Undang 19 tahun 2019. Kita masih hopeful lah, kita berharap bahwa permohonannya dikabulkan gitu ya, sehingga nanti kalau memang terbukti bahwa ada ada penyelewengan ketika proses pembentukan revisi Undang-Undang 19/2019 itu kemudian bisa dibatalkan sehingga kembali dulu ke Undang-Undang KPK yang lama gitu. Jadi kita bukan yang nggak mau move on gitu ya, kesannya ini kita meromantisasi KPK, bukan, justru karena setelah reformasi itu KPK adalah mungkin terdengar terlalu heroik, tapi buat sebagian orang KPK punya semacam beacon of hope gitu ya, dia jadi kayak suar untuk yang memberikan harapan gitu. Jadi ketika itu di otak-atik ya banyak yang marah gitu. Karena selama ini kita 32 tahun paling tidak ke belakang sebelum reformasi itu yang melakukan korupsi hampir tidak pernah tersentuh gitu ya, apalagi kalau dia levelnya high profile. Nah, jangan sampai KPK juga akhirnya karena sekarang performanya makin kandas gitu ya, akhirnya wacana soal KPK masih relevan atau tidak sih, KPK perlu dibubarkan atau masih tetap ada, itu kan akhirnya jadi menyeruak lagi gitu. Padahal kita tahu bahwa permasalahannya itu bukan ada di tubuhnya KPK, tapi pihak-pihak yang sebetulnya memang tidak senang KPK ada gitu. Dan itu kan sebetulnya sudah berkali-kali terjadi ya di lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang pernah ada di Indonesia, sejarahnya mencatat seperti itu gitu. Nah, jadi kita tidak berharap KPK menghadapi nasib yang sama, sehingga ya kita masih hopeful lah kalau lewat upaya hukum yang formil, kita masih menunggu putusannya Mahkamah Konstitusi untuk pengajuan uji formil Undang-Undang KPK 19/2019. Mungkin itu aja, Neles. Baik, terima kasih. Bu Nefa, saya persilakan. Ya, oke. Baik, terima kasih, Mas Neles. Tadi kalau pertanyaan pembukanya adalah apakah menjadi semakin berat ya, jelas ya kayaknya ini jadi satu tantangan baru gitu untuk agenda pemberantasan korupsi. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Lola tadi ya, menarik bahwa memang yang dikhawatirkan adalah narasi-narasi untuk pembubaran KPK dan lain sebagainya kembali menyeruak karena orang bilang ini buah dari apa undang-undang yang sudah direvisi sehingga KPK jadi nggak ada gunanya juga karena nggak ada bedanya dengan dengan yang lain sehingga ya sudah dibubarkan saja. Itu yang sebetulnya ditakutkan. Jadi itu yang terus perlu kita kawal karena kasus ini kan menggemparkan karena tadi ya penghentian perkara yang sangat besar. Nah, takutnya ada narasi-narasi yang kemudian berkembang. Itu yang harus kemudian kita kawal, kita antisipasi gitu ya. Karena ada banyak problem yang sebetulnya melemahkan, ya salah satunya tadi Undang-Undang KPK yang baru itu memang membuka peluang untuk dilakukannya penghentian penyidikan gitu kan. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan pertanyaan Mas Neles soal kepolisian dan juga kejaksaan yang juga punya kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap perkara korupsi, memang dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu gitu ya, yang integrated criminal justice system, tipikor ini sebetulnya musuh bersama, bukan hanya KPK tapi juga bagaimana dilakukan sinergi yang sama gitu, gerakan yang sama juga oleh KPK, di luar KPK adalah kepolisian dan kejaksaan gitu. Tadi saya juga paham yang disampaikan Mbak Lola bahwa ekspektasi publik sangat tinggi gitu kalau kita bicara soal KPK. Jadi ketika ada sesuatu yang bermasalah tentu akan banyak pihak yang marah dan kemudian bersuara karena ada kekecewaan gitu ya. Tapi di sisi lain juga tentu kita harus mendorong supaya kepolisian dan kejaksaan juga bisa berupaya untuk semakin baik. Jadi karena korupsi ini bukan cuma musuh KPK tapi musuh semua penegak hukum dan kita semua gitu. Itu yang kemudian perlu ditekankan. Dan terakhir tadi berkenaan dengan partisipasi publik, tadi udah konkret disebutkan Mbak Lola ya untuk mendaftarkan diri di kegiatan yang sangat konkret gitu ya. Dan saya mau menambahkan kalau bicara politik kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan, kita nggak cuma bicara soal penal, kita nggak cuma bicara penal approach ya, pendekatan hukum pidana, tapi bagaimana memaksimalkan yang sifatnya non-penal, yang sifatnya non-represif ya, jadi pencegahan gitu, itu juga perlu dilakukan. Dan rasanya kalau dibebankan di satu institusi saja kita semua menggantungkan pada KPK ya berat ya rasanya. Jadi bukan cuma bicara penindakan tapi juga pencegahan sehingga ya masyarakat sipil juga harus punya andil di sana. Salah satunya ya mengikuti kegiatan diskusi seperti ini karena tentu ada edukasi yang bisa diberikan kepada publik ya. Jadi memerangi kejahatan bukan hanya mengandalkan hukum pidana, menurut saya tidak akan pernah selesai. Ya, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalau dari saya mungkin itu ya. Oke, terima kasih untuk mengikuti diskusi. Nah, Baca selalu melakukan diskusi sebulan minimal 2 kali. Jadi saya juga mau mengajak teman-teman semua nih buat ikut terus kegiatan-kegiatan diskusi Baca mendatang. Dan hampir 90% narasumber di diskusi-diskusi Baca itu adalah perempuan dan ternyata hebat-hebat semuanya begitu. Jadi kita tepuk tangan dulu. Oke, ini kita sudah di ujung sekali dan rasanya saya tidak perlu untuk menarik satu kesimpulannya, takutnya nanti bisa keliru, tapi dari pemaparan tadi sudah paham sih. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga kita menyimpulkan sendiri saja bahwa memang ke depan ini tantangan semakin berat. Dan ya tentunya harapan kita pemberantasan korupsi itu tetap menjadi agenda utama dalam politik kekuasaan negara begitu. Jadi mari kita bisa memberikan dukungan, memberikan support, dan juga menjadi bagian dari gerakan anti korupsi di Indonesia. Oke, saya atas nama perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award mengucapkan terima kasih banyak kepada Lalola Esther, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, dan juga Ibu Nefa Claudia Meliala, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, yang sudah memberikan pemaparan yang sungguh luar biasa di sejak siang menjelang dan sudah sampai sore ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua ya yang dari tadi bergabung di sini, ikut mendengarkan, ikut berdiskusi begitu. Karena di awal kami sudah mengumumkan akan diberikan e-sertifikat. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah mengisi ya formulirnya, nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Tetap menjaga kesehatan, terapkan terus protokol kesehatan. Salam sehat dan salam anti korupsi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Neles. Terima kasih, Neva. Sampai ketemu. Thank you ya. Iya, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Ibu Natalia, terima kasih. Ya, saya akan menutup.